Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahai dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya, beserta rombongan pecinta ziarah Wali Musholah Al-Muhajirin Desa Panyindangan Kulon Blok Pecuk Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu mengunjungi atau berziarah ke makam para waliullah yaitu 1. Makam Arya Wiralodra di Indramayu 2. Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon 3. Makam Syekh Said Ali bin Muhammad bin Umar 4. Makam Syekh Abdul Muhi. Jaga kampur ya Pak ya. Jaga kekompakan, jaga persatuan ya. Kalung aja sampai hilang. Ya, mangga sarang-sarang itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Mangga Pak, bisa jadi Pak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Wassalam radhiyallahu ala sabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yudafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakarat al maut. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Bi barakati awliya, bi barakati ahibam al khabir al musid al habib Abdullah bin Abdul Qadir Ahmad bin Faqih. Bi barakati kishakir kiai Haji Rajan Yusuf kiai Haji Imam Rusadi. Bisiril Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Singa teles sing positif ada artinya diketar pasal apa tidak kuat ya. Nah, akhirnya kita sampai ke makam Arya Wiralodra. Kita pun dipersilahkan masuk dari pintu samping. Namun sebelum acara tahlil dan doa bersama, kita semua diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing. Jalap masih par. Allahu ya sadaqina rahmani yakshakum ibadallahu jannakum qasadnakum talabnakum. Salamullahi ya sadaqina rahmani yakshakum ibadallahu jannakum qasadnakum talabnakum. Wa'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum. Wahabuna wa'abuna ya salam minar rahman ya sabun ibadallah jinnakum masyarakatum malamakum ya salam minar rahman ya sabun ibadallah jinnakum masyarakatum malamakum wa sallallahu maulana wa sallama atainakum alal ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا سلام عباد الله جنكم وسجنكم ولنكم يا وجامع خلقه وإياكم يا أولياء الله بنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وبركاته على حبيب الله السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا السلام ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم لائقون السلام عليكم يا أولياء الله ورحمة الله وبركاته آمين يا رحيم يا رحمن 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 يا Alhamdulillah acara tahlil dan doa bersama di makam Arya Wiralodra pun selesai, dan selanjutnya kita langsung bergegas naik mobil lagi untuk menuju ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon.
Rombongan pecinta ziarah wali tiba di Cirebon setelah dari makam Arya Wiralodra, dan sekarang kita menuju makam Sunan Gunung Jati. Dan setelah tiba, dan di sepanjang jalan menuju makam ada beberapa jalan yang tergenang air karena sehabis hujan. Dan kita pun ngoyok lamon jare bahasa Dermayumah. Setelah selesai tahlil dan doa bersama di makam Sunan Gunung Jati Cirebon, kita pun langsung keluar menuju mobil lagi untuk melanjutkan ziarah ke makam Prabu Hariyang Kencan atau Sayyid Ali yang berada di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat.
Nah, sesampainya di Panjalu sekitar waktu menjelang sholat subuh, kita beristirahat sejenak dari perjalanan Cirebon ke Panjalu. Kebetulan pas rombongan sampai, cuaca di Panjalu ini dingin sekali, teman-teman. Nyaran dong. Lorot pabrik dan bos. Habis sholat subuh bersama dan beristirahat sejenak, rombongan pun langsung berjalan menuju makam Prabu Hariyang Kencana atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar. Namun untuk menuju ke sana kita pun harus menaiki perahu. Untuk menyeberangi situ atau danau namanya adalah Situ Lengkong. Jelas. Langsung. Namun untuk menuju ke sana kita pun harus menaiki perahu. Untuk menyeberangi situ atau danau namanya adalah Situ Lengkong. Dan sambil menaiki perahu, mata pun disuguhkan keindahan alam yang masih asri, pepohonan yang besar-besar dan tinggi, juga terdapat burung dan kelelawar yang bergelantungan di atas pohon.
Dan setelah mengelilingi danau dengan perahu, kita pun sampai di dermaga depan gerbang pintu masuk. Namun untuk menuju makamnya, kita pun harus menaiki anak tangga untuk menuju ke atas. Karena tempat makamnya ada di atas. Kemudian setelah sampai di atas, rombongan ziarah langsung berwudu untuk melaksanakan tahlil dan doa bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Alhamdulillah doa pun selesai. Dan sebelum turun kita serombongan, berfoto bersama dulu untuk menjadikan kenang-kenangan. Sehabis berfoto langsung turun menuju dermaga, kemudian naik perahu lagi. Setelah berziarah ke makam Prabu Hariyang Kencana atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, tak menyia-nyiakan waktu rombongan pun langsung berburu oleh-oleh. Dan setelah berbelanja rombongan ziarah langsung bergegas berangkat menuju ke makam Syekh Abdul Muhyi yang ada di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sobat pecinta ziarah, tepat jam 12.30 waktu Indonesia Barat, rombongan pecinta ziarah Musola Al-Muhajirin tiba di Pamijahan. Kemudian beristirahat sejenak lalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sedulur gadur sabian baik. Alhamdulillah kula sampun dugi teng Pemijahan. Sareng-sareng jamaah dari musala Al-Muhajirin. Jadi sampun nyuwun kepecuk. Alhamdulillah harapan saya mudah-mudahan diberi keselamatan, kesehatan sampai tujuan masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mboten mawon ya. Ziarah mali dari desa Pamijahan di musala Hajirin. Ziarah di kampung sudah Pak Sendi. Kami berharap pesan kepada rekan-rekan jamaah agar selalu kompak bersama-sama dalam melaksanakan baik sholat maupun kebersamaan, kompakan. Barangkali yang tertinggal informasi masih kita sudah luaskan kepada rekan-rekan kita, karena jamaah dari Indramayu cukup banyak yang sejumlah kurang lebih 183 dan 3 bus. Jadi barangkali informasinya kurang tersambungkan kepada rekan-rekan kita, jamaah kita mohon disampaikan pula. Itu saja.
Terima kasih. Setelah sholat berjamaah selesai, rombongan pun langsung menuju ke makam Syekh Abdul Muhyi. Di sepanjang perjalanan menuju ke atas sambil menaiki beberapa anak tangga, kanan dan kiri banyak orang-orang yang berjualan, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, air minum, makanan dan lain sebagainya. Dan sampailah ke tempat makam Syekh Abdul Muhyi. Namun untuk menuju ke makamnya, kita harus berjalan lagi ke atas. Iya. Sampainya di atas, kita disajikan pemandangan seorang ikan kecil yang lucu, sedang bermain air di tempat batas suci. Halo. Namun sebelum kita tahlil dan berdoa bersama, kita diwajibkan berwudu terlebih dahulu supaya suci dan bersih. Allah.
Alhamdulillah, setelah selesai berdoa, rombongan pun langsung berjalan naik ke atas lagi, untuk menuju Goa Saparwadi, atau Goa Pamijahan, yang tempatnya paling atas. Sepanjang perjalanan menuju ke atas sambil menaiki beberapa anak tangga, kanan dan kiri banyak orang-orang yang berjualan, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, air minum, makanan dan lain sebagainya. Nah sobat pecinta ziarah wali, kita serombongan sudah sampai ke depan pintu goa. Namun sebelum masuk goa, rombongan diwajibkan untuk selalu membaca solawat-solawat Nabi. Di dalam gua tersebut gelap gulita, tidak ada sumber cahaya pun. Makanya para pengunjung diwajibkan untuk membawa senter, untuk berjalan dan melihat-lihat isi dalam gua Pamijahan.
masjid. Keliling dulu, keliling, keliling dulu. Setelah keluar dari goa, rombongan pun langsung berjalan turun menuju mobil yang ada di terminal. Namun berhubung untuk menuju terminal jauh sekitar 3 kilo lebih, terus jalanan juga naik turun. Ada sebagian rombongan peziarah naik ojek, termasuk saya sendiri, karena sudah lelah berjalan. Dan setelah dari Goa Pamijahan, tiba di terminal pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita pun beristirahat sambil menunggu teman-teman yang belum sampai. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan pun bergegas pulang menuju kota Indramayu tercinta. Alhamdulillah mulai dari pemberangkatan sampai pulang kembali, tidak ada halangan apapun selamat sampai rumah masing-masing. Dan cukup sekian liputan ziarah kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih juga kepada Bapak Lebe Effendi sebagai Imam Tahlil pecinta ziarah Wali Musola Al-Muhajirin Desa Panyindangan Kulon Blok Pecuk dan Masyarakat Bojong. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu wa ala umri dina batin, wassalatu wassalamu ala sayyidina ulana muhammadin wa ala wassabi ajma'in, wabarakatuh. Puja dan puji seraya kita belajar pada Allah subhanahu wa ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada sore hari ini, kita baru saja melaksanakan ziarah wali sebagai daripada kegiatan di Musola Al-Muhajirin. Pertama ziarah di Mbah Mira Lodra, Sunan Gunung Jati, Sayyid Ali yang ada di Panjalu dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dan jam sekarang ini baru selesai kita kegiatannya. Yang pertama kami mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala izin beliau, izin Allah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para peziarah wali yang berjumlah 184 orang yang telah melaksanakan ziarah wali ini. Mudah-mudahan dengan ziarah seperti ini, kita yang pertama diberikan tali persatuan dan satu wali. Diberi keberkahan, diberi keselamatan, insyaAllah. Datang Habib Abdul Rahman bin Abdul Qadir Rahmatul Rabi. Siapapun yang berziarah di depan makamnya para wali, insyaAllah doanya tidak ditolak oleh SWT. Mudah-mudahan insyaAllah tahun depan kita akan berziarah kembali dengan rute, dengan makam yang tentunya mungkin berbeda atau mungkin yang sama. Itu saja, terima kasih. Kami yang merasa bangga kepada para peziarah tersemangat. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami panitia, barangkali ada kekurangan dari segala kalian yang belum sempat tercapai. Jadi sampai itu saja saya sampaikan. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.